Saya ya, dia start sekarang. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Zumaila Zainal. So, hari ini saya akan membantu Puan Chazlinda sebagai moderator untuk sesi Sembang Santai. So, topik kita pada hari ini ialah simpan duit untuk apa. Menarik kan topik ini? Okay, jadi sebagian daripada subtopik yang Puan Chaz akan kongsi bersama kita semua pada hari ini, pertama sekali ialah kepentingan penyimpan dan menabur, pilihan pelaburan dan manakah platform yang sesuai untuk pelaburan, langkah-langkah sebelum menabur, skim pelaburan dan rujukan lanjut untuk pelaburan. Okay, jadi sebagaimana yang kita tahu, berapa sahaja yang hadiri program pada hari ini, mestinya memang sangat ketilah perkisahan Puan Syah yang cukup. Puan Syah banyak berkongsi pada apa tu pun mengenai pelbagai maklumat daripada Jepun yang saya paling berminat untuk pun dan Uyo dan juga ya. Okey. Uyo betul. Uyo tu sangat menarik sebenarnya Puan Syah. Sebab dia banyak banyak kita boleh lihat di situ. Okay. Membantu especially untuk ubah sikit suasana work from home kan. Sebab kat sini kena work from home, nak tukar sikit suasana kita pakai Uyo lah. Okey, so pada hari ini untuk sesi, jika sesiapa sahaja di tengah hari pada hari ini ada apa-apa soalan, jadi boleh tanya, jangan sampai dengan malu. Dan saya pasti yang nanti pada hari ini sama ada berjinak-jinak dalam pelaburan ini, tak boleh berlanjut pelaburan ataupun mungkin dah lama tahu mengenai pelaburan ini tapi mungkin ada lagi maklumat yang tak tahu, mungkin tak habis baca, tak maklumat. So hari ini ada soalan berkenaan apa sahaja yang Puan Syah sendiri boleh tanya ya. Okay, so kita lengahkan masa, saya akan buka smart untuk Puan Syah. So Puan Syah, the floor is yours. Okay. Okay, thank you very much Puan Zumalia kerana membantu saya hari ini. Jadi hari ini basically kita akan buat sedikit perkongsian. Kita nak apa ni, bertukar-tukar pendapat juga tentang pengurusan kewangan, especially sekarang kita dalam menghadapi tahun yang agak mencabar dan mungkin akan berlanjutan ke tahun depan. Sebenarnya ini adalah respon saya kepada student saya lah, student aplikasi komputer. Biasalah dalam kelas saya selalu suka cerita-cerita kan. Dan satu hari tu masa mengajar Excel, saya ada sebut jugalah tentang betapa pentingnya kita nak buat simpan kira perbelanjaan kita. Jadi kita boleh gunakan Excel dan seterusnya kita boleh manfaatkan untuk pelaburan kita. So hari ini basically saya takkan cerita terlalu deep tentang pelaburan sebab saya pun bukan bukan orang yang pakar, bukanlah millionaire pun, cuma nak berkongsi sedikit dan sebab untuk meningkatkan kesedaran kepada especially yang muda lah, the young ones, tentang kepentingan menyimpan dan juga kepentingan melabur. So ni basically semua orang, mungkin bukan semua orang lah, mostly kita semasa muda kita menyangka bahawa okey ke? Boleh dengar saya ke? Okay, Amir mungkin boleh off-cam mikrofon kot. Okay, so semasa kita muda, kita selalu sangka yang kita ni berada di bawah tanggungan ibu bapa. Jadi kita tak perlu buat apa-apa, tak perlu fikirkan tentang kewangan masa depan. Kewangan kita adalah ditanggung oleh ibu bapa. Kemudian especially pada student, kita fikir tugas kita sekarang adalah untuk belajar sahaja. Jadi kita kena fokus belajar, benda lain kita tak perlu fikir. Tapi sekali-sekala bila dapat duit PTPTN tu kita nak enjoy lah juga kan. Bila dapat duit beasiswa, bila dapat duit allowance daripada mak bapak, especially ni kalau duduk dekat college lah. So this year most of you tak duduk college, duduk rumah. Yelah mungkin segalanya ditanggung oleh ibu bapa. Jadi tak rasa, tak terfikirlah apa yang kita akan hadapi pada masa akan datang. Kemudian biasalah orang muda suka benda yang gadget yang terkini.
apa ni, kalau ada model baru, naklah merasa dulu, nak pegang dulu kan. Ataupun bila nak berkawan, sekali-sekala keluar tu naklah belanja kawan, for example. Jadi kita tak terlalu sangat mementingkan tentang kepentingan menyimpan dan juga apatah lagi kepentingan untuk melabur. Tapi saya pujilah pada student yang ada keinginan untuk mengetahui, untuk mengambil tahu tentang kepentingan untuk melabur dan bertanya soalan pada saya dan mungkin mencari maklumat juga di luar. Okay, seperti mana yang kita tahu, tahun ni adalah tahun yang sangat mencabar. Sadly to say, kadar pengangguran telah meningkat sangat tinggi. Lebih kurang 800,000 pekerja telah kehilangan pekerjaan. Dan sadly to say also, yang paling banyak menganggur adalah siswa sehari 40 yang apa ni, yang pendapatan isi rumah bawah daripada RM3,000. Ataupun mungkin ada mengikut tempat lah, kalau kalau dekat KL RM5,000 pendapatan isi rumah pun tak cukup sebenarnya. Okay. Dan ini telah menyebabkan ramai yang mengambil keputusan untuk membunuh diri kerana terlalu stres dengan masalah kewangan. Masalah masalah kewangan ni boleh menyebabkan masalah yang lainlah seperti masalah rumah tangga, apa ni, dan dan sebagainya lah. Okay, jadi kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada tahun ini. Alhamdulillah, ada juga saya nampak juga di kalangan orang muda dan juga di, bukan orang muda je lah, orang yang dah 40s macam saya pun dah mula celik mata semula. Macam saya pun terpaksa apa, check balik semula keadaan kewangan saya kan, nak pastikan sama ada adakah apa ni, masa depan kita akan terjamin ataupun tidak. Baik, kita ada dua pilihan sebenarnya. Okay, sama ada kita nak simpan duit kita ataupun kita nak belanja duit kita. Okay, nak belanja duit kita tanpa menyimpan, ataupun kita simpan duit kita untuk kita belanjakan. Okay, tetapi risikonya yang ada dekat situ adalah bila kita hanya menyimpan saja duit dalam akaun, ni maksud saya dalam akaun, akaun biasa, akaun bank yang biasa tu. Katakan tahun ni kita simpan duit dalam akaun kita ada 100. Okay. Tahun depan duit kita masih lagi ada 100 dekat dalam tu. Mungkinlah ada sedikit beberapa ringgit ataupun beberapa sen tambahan apa ni, faedah yang diberikan oleh bank. Tapi kita tidak akan pasti bahawa value ataupun nilai barang yang kita boleh beli dengan RM100 pada tahun ini adakah sama dengan RM100 pada tahun depan. Okay, macam I think I'm not sure apa ni, kalau student sekarang dia rasa sangat inflasi ke tidak, tapi kalau contohnya macam saya, kalau dulu pergi sekolah 20 sen 50 sen masih boleh makan lagi, makan di kantin. Tapi kalau sekarang nak bawa 20 sen tu, gula-gula mungkin dapat 2 biji kot. Ataupun mungkin dapat sebiji je gula-gula. Dia tak dapat makan makanan yang berat. Menunjukkan bahawa duit tu, nilai dia semakin lama semakin kurang kalau kita hanya biarkan dia begitu sahaja, kerana ia akan dimakan inflasi. Okay. Rumah yang saya beli pada tahun 2003 ke 2004, rumah teres satu tingkat berharga RM100,000. Sekarang nak cari rumah yang apartmen RM100,000 pun dah tak ada. Rumah apartmen kos rendah pun lebih daripada RM100,000. Itu maksudnya kalau kita simpan duit kita begitu saja, kita tidak akan dapat value yang macam mana kita dapat pada tahun yang sebelumnya. Okay? Tapi kita ada lagi satu pilihan, iaitu kita simpan, okay, kemudian kita laburkan, okay, dan kita laburkan dengan strategi yang betul supaya kita dapat menambah duit yang ada pada kita itu, supaya kita menjadi kalis inflasi. Okay, at least kita boleh retain, kita boleh keep kita punya value duit tu bersamaan dengan value semasa. Okay,
Kalau katakan contohnya kita makan nasi lemak seringgit, tak kita masih lagi boleh dapat nasi lemak seringgit lah. Tapi mungkin tahun depan kita dapat, kita hanya boleh dapat makan nasi lemak yang harga paling murah pun RM2. Tapi pada ketika itu, setelah kita, contohnya kita dah laburkan seringgit yang kita ada tu, dan by next year dia berganda, contohlah menjadi RM2, which is tu maksudnya you untung 100% lah, which is taklah berapa logik, tapi sebagai contoh sajalah. Duit kita, kita ada, kita dapat tambahan lagi RM1, which means that the total of duit kita tu adalah RM2. At least kita boleh keep up dengan apa ni, dengan nilai hidup pada masa tersebut, pada masa yang akan datang tu. Okay, jadi sekurang-kurangnya kita masih boleh hidup. Walaupun kita tak kaya, tapi kita masih lagi boleh hidup. Jadi pelaburan ni sebenarnya adalah satu perkara yang sangat penting. We cannot make we cannot make our money just to sit there and do nothing. Okay, kita kena buat sesuatu supaya dia bertambah. Walaupun sedikit dia bertambah. Okay, so apakah pilihan pelaburan yang ada di Malaysia? Okay, paling mudah biasanya ada FD lah, fixed deposit. Cumanya fixed deposit ni biasanya orang orang Melayu tak berapa famous sangat lah. Dia tak berapa, the first thing takkan datang fixed deposit tu pada fikiran dia. Sebab Bumiputera ada ASP dan orang Islam ada tabung haji. Okay, tapi non-Muslim biasanya, yang non-Bumiputera biasanya memang akan simpan duit at least dalam fixed deposit. What is the meaning of fixed deposit? Maksudnya kita letakkan duit tu dekat dalam account, account dekat dalam bank. Account fixed deposit ni pada satu masa yang tertentu kita tak boleh keluarkan. Okay, jadi kita kena capai tempoh matang dia, tak kisahlah setengah tahun ke, satu tahun ke, tu terpulang pada tempoh yang kita pilih. Dan selepas tu kita akan dapat dan kita akan dapat apa ni, pulangan apa ni, faedah lah daripada daripada account tersebut. So cuma fixed deposit ni ada mungkin dalam 2%, 3% ataupun mungkin 4% lah, dia tak terlalu tinggi. Okay, kemudian for Bumiputera ada ASB, ada ASB dan juga ada tabung haji kepada yang Muslim. Yang ini sebenarnya adalah ASB dan juga tabung haji ni, ASB tu adalah amanah saham Bumiputera. Okay, so ada perkataan saham dekat situ kan. Jadi sebenarnya dengan memasukkan duit kita dalam ASB, kita sebenarnya telah pun main saham. Okay, tapi bukan kita yang mainkan, bukan kita yang buat urus niaga saham tu. Okay, ASB yang buatkan. Okay, so ASB tu adalah under PNB kan, Badan Nasional Berhad. So mereka yang yang laburkan duit kita tu on behalf of us dan mendapat keuntungan. Keuntungan tu di akhir tahun dia akan agihkan kepada pendeposit. Okay, cumanya ASB ni masa few years back dia punya faedah dia tinggi lah. It's 7%, 6%, 7%. Cumanya 2-3 tahun kebelakangan ni makin lama makin menurun. Tapi sekurang-kurangnya dia dia masih lagi lah boleh menjana pendapatan daripada kita letak duit kita dekat dalam akaun yang biasa. Okay, akaun simpanan biasa. Okay, so daripada letak account, duit kita dalam akaun simpanan biasa yang tak akan naik nilai dia pun, lebih baik kita masukkan dalam fixed deposit ataupun kita masukkan dalam ASB. Okay, dan ada juga yang ambil loan ASB. Dia ada pro dan con. Dia actually masing-masing lah tengok mana yang lebih favor lah pada dia. Sebab orang yang ambil loan ASB ni, dia akan, contohnya dia ambil loan RM50,000 for example. So dia akan dapat, dia seolah-olah dia menyimpan RM50,000 tu, RM50,000 tu dah dia punya, berada dalam akaun ASB. Walaupun sebenarnya belum lah. Okay, tapi dia akan bayar macam loan, dia akan bayar apa ni, PNB, kepada PNB, which is the apa apa ni, manager of ASB. Dia akan bayar balik setiap bulan, okay, dengan kadar faedah yang macam macam kita pinjam loan kan, ada faedah dia.
So nanti beza dia tu akan dapat pada dia lah. Okay, contohnya katakan loan ASB adalah 4% for example, faedah dia. Kemudian keuntungan ASB at the end of the year katakan dapat 7%. So bagi 3% tu dia dapatlah. Okay. Tapi kalau orang yang memang boleh, yang berdisiplin, boleh simpan duit dalam ASB, pada saya lebih baik dia tak payah ambil loan lah. Dia simpan lah kan. So tak payah, tak rugilah yang 4% tu. Kalau you memang berdisiplin lah untuk dapat untuk simpan setiap bulan. Dan kalau you tak ada keperluan yang terlalu mendesak. Sebab kalau ambil ASB loan, contohnya RM50,000 kan. So by the end of the year, you dapat 7% daripada 7% daripada RM50,000 tu sebagai faedah. So banyaklah bila you dapat dia punya dividen dia. Tapi kalau orang yang simpan sikit-sikit-sikit, jumlah dia mungkin sikit, tak sampai lah RM50,000 setahun kan. Jadi sikitlah dia punya dividen dia. So kalau orang yang memang ada tujuan nak gunakan duit ASB tu untuk something, then nak ambil loan tu, maybe it's better for him or her lah kan. So nak ambil loan ke tidak tu adalah terpulang pada masing-masing. Kemudian tabung haji adalah duit yang kita simpan. Tujuan asal adalah orang Melayu zaman dulu dia orang suka simpan duit dalam bantal lah, bawah tilam lah. So untuk pergi haji, sebab nak pergi haji ni duit, kena perlukan duit yang banyak. Tapi bila Profesor Ugo Aziz lah orang yang telah mengasaskan idea dan juga mengasaskan tabung haji ni, dan dia kata daripada duit tu simpan dekat bawah bawah tilam, tiba-tiba rumah terbakar habis semua kan, lebih baik dimasukkan, gunakan macam konsep bank, simpan dekat dalam tabung haji. Tabung haji akan laburkan dan at the end of the year you akan dapat dividen. Yang itu lebih baik lah kan. Jadi even untuk nak pergi haji pun konsep dia mesti melabur. Walaupun duit nak pergi haji tu kita yang punya kan. Jadi kita boleh nampak betapa pentingnya kita melabur. Walau guna instrumen apa pun yang sah lah kan. Itu sangat penting. Kemudian ada juga kaedah untuk melabur dalam emas dan juga perak. Okay. Seperti yang kita tahu, emas dan perak ni adalah dua apa ni, metal, precious metal. Okay, apa ni, logam berharga. Dan memang daripada zaman dulu-dulu lagi, manusia memang telah berdagang menggunakan, maksudnya dia punya mata wang dia berasaskan emas ataupun perak, berasaskan logam yang berharga. Dan sehingga sekarang masih lagi mungkin kita tak berdagang, tapi kita masih lagi menyandarkan nilai yang tinggi kepada emas dan juga perak. Dan kenapa emas dan perak ni adalah satu pelaburan yang baik? Sebab dia tidak susut nilai. Dia tak makan inflasi, emas dan perak. Okay, dia tetap ada nilai. Kalau contohnya dulu satu dinar contohnya boleh beli seekor kambing, contoh eh, sekarang satu dinar pun boleh beli seekor kambing. Mungkin nilai dia lebih tinggi sebenarnya sekarang. Sebab dia kalis inflasi. Okay. Dan seperti mana yang kita tahu, emas dan perak ni adalah logam. Dia adalah kita sumber alam. Sumber alam yang tak boleh recycle. Macam mana kita takkan dapat balik. Kita buas, kita ambil, benda tu habis. Okay. So maksudnya, okay, as the demand grows untuk emas dan perak ni, maksudnya nilai dia makin lama mungkin akan bertambah. Sebab dia demand dah tinggi kan, tapi barangnya semakin berkurang. So this is also a good way to invest your money, to put your money in. Okay, nanti later kita akan cerita apakah pilihan kalau kita nak kita nak invest dalam emas dan perak. Kemudian satu lagi, tahun ni memang boom lah tentang saham. Especially masa mula PKP dulu, rakyat Malaysia tu telah mula membuka mata kepada kepentingan saham. Sebenarnya macam saya cakap tadi, saham tu kita dah main pun.
melalui ESB, melalui tabung haji dan sebagainya. Cuma kita tak nampak sebab kita bukan kita yang buat. Transaksi tu bukan kita yang buat. Okay. Perdagangan saham tu, dagangan saham tu dibuat oleh fund manager kita, which is ASB, BNB lah, ataupun tabung haji. Cuma tahun ni makin ramai orang yang mendaftar akaun CDS, akaun untuk berjual beli saham dan berdagang di Bursa Saham Malaysia ataupun di di papan-papan utama saham di seluruh dunia. So yang ni pun sebenarnya kalau ada pengetahuan yang betul, tahu strategi yang betul, insyaAllah you can boleh, yalah, boleh menjadi kaya lah. Ada ramai orang jadi kaya tentang saham, tapi of course saham ni dia akan ada turun naik. So dia kena ada pengetahuan yang betul lah macam mana nak berdagang saham. Kemudian ada satu lagi pilihan pelaburan yang kita ada di Malaysia, iaitu hartanah. Hartanah ni agak popular juga di Malaysia. Hartanah ni maksudnya kita beli rumah, kita beli tanah, kita beli kondo dan sebagainya. So kita beli, kemudian sama ada kita sewakan kepada orang lain ataupun kita jual semula pada ketika harga dia meningkat. Dan so far hartanah dekat Malaysia dia going uptrend so far. Okay. Tetapi kalau kita tak ada duit contohnya, ataupun kita tak mahu, we don't want all the hassle of buying a house, kemudian nak sewakan dekat orang, nak uruskan sebagainya, sebab kita belum tentulah kita akan dapat akan dapat tenant yang baik kan. Kita masih lagi boleh melabur dalam hartanah, tapi dalam REIT. REIT maksudnya real estate investment saya tak pasti itu pun sorry, tapi real estate investment ni maksudnya contohnya KLCC. Okay. Kita boleh beli KLCC tu macam KLCC tu macam ada saham dia sendirilah. Okay. So kita beli sebahagian daripada saham KLCC tu, so sebahagian daripada KLCC tu adalah kita punya. So basically katakan ada pembangunan mall contohnya, ataupun pembangunan bangunan yang yang public ataupun yang commercial for example, dan untuk membiayai pembangunan itu memerlukan pelaburan. Jadi kita sebagai pelabur-pelabur yang kecil-kecil ni lah, a pool of investors ni, okay, kita boleh melabur ikut sukalah banyak mana yang kita nak melabur. Macam saham, berapa banyak kita nak beli saham kan, berapa unit yang kita nak ambil, unit tu maksudnya berapa lot lah daripada the total saham ataupun the total value of the building tu. Jadi kita menjadi pemilik, in other words kita menjadi pemilik bangunan tu lah, pemilik sebahagian bangunan tu. So duit yang diambil daripada pelabur ni akan diinvest semula, dan apabila value hartanah tersebut meningkat, kita akan dapat dividen. Tu maksudnya REIT. Okay. Kemudian ada satu lagi yang agak boom juga this year adalah, not only this year lah, dia dah lama sebenarnya, cuma bila this year orang banyak cari semula lah kan, iaitu cryptocurrency ataupun mata wang crypto. Kalau duit biasa, which we call as the fiat notes, dia akan makan inflasi. Tapi mata wang crypto ni, value dia tidak disandarkan pada sesuatu. Dia dia menggunakan teknologi blockchain. Jadi dia punya nilai tu akan bergantung kepada supply and demand. It's quite complicated sebenarnya, tapi contoh mata wang kripto yang ada seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya lah. Tapi yang paling orang kita selalu dengar adalah Bitcoin lah. Mungkin lately mungkin ada dengar lah tentang Ethereum. So nanti kita akan bincang sedikit tentang cryptocurrency juga. Okay. So basically hari ini kita akan tengok, selepas ni saya akan cerita lebih sedikit tentang emas,
emas perak, saham dan juga cryptocurrency. Okey. So kita cerita tentang emas dulu. Kenapa emas ni adalah satu kaedah pelaburan, satu instrumen pelaburan yang baik? Satu adalah kalau kita tengok pada graf ni, ini adalah graf perubahan harga emas daripada tahun 1996 sehingga sekarang. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau dulu harga dia lebih kurang RM1,000 per ounce. Sekarang ounce berapa eh? Sebab ni saya tengok daripada US punya, saya lupa nak tukarkan kepada gram. But anyway, kita nak tengok perubahan dia lah kan. So, satu ounce harga dia sama dengan RM1,000. Sekarang satu ounce harga dia dah lebih kurang RM8,000. Bayangkan kalau pada tahun 1996, somebody telah menyimpan, telah membeli 1 ounce of emas. Okay, sekarang ni dah jadi 8 kali ganda. Okay, cuma berapa, emas dan juga perak ni, dia punya sifir dia adalah untuk long term. Long term investment. To me it's for long term investment. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita nak simpan and then bila terdesak kita nak gadaikan semula boleh. Kita boleh gunakan tu sebagai backup pada apa ni, kewangan kita. Cumanya kalau nak nampak dia punya perbezaan yang ketara, kita kena tengok in the long run lah. Okay. Okay, ini pula adalah perubahan harga perak. Okay, kalau dulu tahun 96 lebih kurang maybe around 12 or 13 ringgit per ounce. Sekarang dah naik lebih kurang 100. Okay, 100 ke 120 ringgit per ounce. So, jauh lah beza dia. So, apa ni, pelaburan pada emas dan perak ni adalah satu, even actually Tun Mahathir pun dia pernah dulu nak wujudkan mata wang dinar sebab dia dah tahu, dia dah sedar tentang betapa pentingnya emas dan juga perak, the precious metals lah. Okay. Okay. Now, apa pilihan kita yang ada untuk macam mana kita nak invest dalam emas? Kita ada banyak pilihan sebenarnya. Saya letak cuma dua je dekat sini. Okay, kita tengok yang sebelah kanan dulu. Public Gold adalah satu institusi kewangan yang menawarkan pembelian, jual beli. Okay, bukan pembelian saja, jual beli emas. So, dia adalah yang saya rasa mungkin institusi yang pertama yang mendapat syariah compliance di Malaysia lah, okay, dalam jual beli emas ni. Dan okay, thanks Alia, 31.1 gram eh. Satu 1 ounce, 31.1 gram. Thank you Alia. Okay. So basically kita berdagang biasanya kalau kat Malaysia gunakan gram. Yang tadi ounce sebab saya tengok US punya chart. Okay, so ni adalah hari ni. Okay, hari ni 1 gram samaan dengan RM272. Okay, I remember I think 5-6 years back saya beli emas, masa tu harga dia masih dalam RM112 macam tu per gram. Okay, you bayangkan betapa jauhnya beza. Okay, sekarang sudah RM272. I think hari tu dia pernah naik sampai RM290 dalam tahun ni lah. Pernah naik sampai RM290 lepas tu dia turun balik. Okay, so kalau nak beli gold ni, nanti ada pula orang tanya, saya tak ada duit sampai RM270 nak beli 1 gram. Tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya dengan ada RM1 pun you boleh beli emas. Okay, caranya adalah contoh macam menggunakan aplikasi Hello Gold. This is another company, okay, yang menawarkan transaksi emas, okay, beli jual beli emas. So contohnya kalau macam Public Gold ni, okay, dia lebih kepada kita pegang emas tu dalam bentuk fizikal. Okay, so walaupun kita boleh beli sedikit demi sedikit, contohnya ni account gap ni adalah kalau kita ada 100, kita masuk dulu 100 kat dalam tu. So dia akan belilah, maksudnya kita dah beli berapa point, berapa gram lah kan,
emas tu. Lepas tu cukup harga kita nak cukup, contohnya cukup 1 gram, katalah duit kita dah cukup dalam akaun tu 272 pada hari itulah, nilai hari tu kita boleh keluarkan atau gantikan duit kita tu dengan emas yang fizikal. So yang itu maksudnya kita dah capture nilai pada hari itulah. Sehingga kita sampai nilai 272 tu, which is the nilai pada hari yang kita nak tukar tu, kita boleh simpan sikit-sikit. Nak simpan 50 dulu, nak simpan 100 dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak semestinya mesti letak mesti letak 272 at least untuk 1 gram tu, tak semestinya. Okay, dan ni, tapi yang ni dengan fizikal lah. Yang ini pula, Hello Pearl ni pula, is another company. Yang ini kalau kita nak simpan seringgit pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan yang ini dia tak menggunakan fizikal. Okey, yang ini emas kita akan disimpan di dia punya safe deposit dekat Singapore. Okey, dan kiranya kita punya transaksi tu dah macam transaksi bank je lah, macam kita masuk keluar duit dalam bank. So basically ada ini buy and sell. Okay, ini adalah harga emas yang ditawarkan oleh Hello Gold pada masa tu, dan ini adalah kalau kita nak jual balik, katakan kita perlukan duit, kita jual balik dengan harga ni. So yang penting gold ni bila kita simpan, katakan kita ada intention nak keluarkan, kita kena tengok dia punya spread. Okay, berapa banyak spread di antara buy dengan sell ni, jauh tak beza dia. Okay, so you yang itu you boleh tengoklah different companies, other companies as well. Bank negara pun ada juga. Ada Dina Kijang Emas kalau nak beli. Kita dekat, I think Maybank contohnya pun ada account emas. Okay, kita boleh simpan juga. Tapi what you need to do is you need to study the spread lah. mana yang sesuai. Ada orang dia lebih puas kalau pegang emas fizikal. So yang itu kalau dia suka pada pegang emas fizikal tu, mungkin better gunakan public gold dan sebagainya lah. Itu adalah pada keputusan masing-masing. Okay. So macam sekarang ni untuk public gold kita dah boleh beli online, boleh jual online also. Okay, dan Hello Gold ni cumanya rasanya public gold ni dia tak ada app, I think. Dia tak ada app. You kena masuk website dia lah untuk jual beli. Hello Gold ni dia aplikasi. Okay, so nak register pun senang. Public Gold ni I think you can register also. I'm not sure if you have to register under an agent. Tapi agent ramailah. So agent boleh membantu you lah, memberi nasihat dan sebagainya. Yang public gold ni dia ada agent, yang Hello Gold ni dia tak ada agent, memang cukup sendirilah. Okay, alright. Now okay, alright. Tadi real estate investment trust, betul Alia, thank you. Okay, now kita pergi dekat saham pula. Okay, so saham ni dia ada dua kaedah. Sama ada kita sendiri yang labur, we do all the homework, we do all the analysis company mana yang prospek dia bagus dan sebagainya kan. Kita buat homework dan kita sendiri yang kita sendiri yang laburkan jual beli. Okay. Itu cara dia macam saya cakap tadi, kita kena buka account. Okay, so buka account, you boleh buka account CDS, dia panggil account CDS. You boleh buka dekat mana-mana bank. Okay, you gunakan whatever platform pun. Okay, untuk berjual beli saham pun, you boleh buka account bank. Contohnya katakan you gunakan RHB punya platform untuk berdagang. Tapi you masih lagi boleh, you boleh daftar account CDS tu, maksudnya account yang boleh berdagang saham tu dengan account bank you sendiri. Account Maybank ke, kalau you ada account dengan Maybank, buat dengan Maybank ke, ataupun mana-mana sahaja. Okay, yang you nak. So basically kalau nak labur sendiri, you kena ada account CDS sendiri, ada account untuk berdagang sendiri, and you have to study on your own.
So if you follow a certain, sebab kita ada juga dalam Malaysia ada juga orang yang memberi khidmat untuk apa ni, bagi nasihat, bagi apa, consultancy, education tentang macam mana nak main saham. So you boleh follow lah orang tu. Okay, jadi boleh follow mereka dan mungkin follow kelas mereka dan sebagainya, dan buat your judgement. Okay, masa nak beli tu, beli ataupun jual tu, you buat judgement you sendiri. Okay, so salah satu tempat yang kita boleh labuhkan adalah dengan melihat pada bursa, bursa saham Malaysia lah. Okay, which is kita punya. So if you can go to Bursa Marketplace, dekat dalam ni dia ada juga mengajar sedikit demi sedikit, step by step macam mana apa ni, if you want to learn the basics of apa ni, of trading. Okay. Okay, so contohnya dekat sini saya nak tunjukkan. Okay, so sekejap ya. So sekarang ni saya tunjukkan contoh dekat Bursa Marketplace ni. Boleh nampak kan? Saya buka website dia. Okay. So dekat Bursa Marketplace ni, okay, kita ada ada banyaklah benda yang you boleh explore dekat sini. Okay, macam mana you nak you can learn how to, you know, start apakah apa ni, investment bank yang ada, okay, for you to to start your trading with. Okay, let's say dekat sini, dekat sini ada juga ada letak apa ni, return simulator. Okay, contohnya okay, dia kata dekat sini there are over 900 stocks on Bursa Malaysia. If you're not sure which one to choose, start with sectors that you have interest in. Dia katakan apa ni, kita tengok dekat sektor finance, kemudian kita tengok dekat consumer non-cyclical, non-cyclical dengan healthcare contoh. Okay. Okay. So dekat sini kita tengok contoh saham yang doing well today, Sarawak Plantation Berhad, Fintech Global Berhad, Apex Synergy, Peter Labs, Kenanga Investment. Okay, contoh kat sini. So katakan kita choose, let's say kita tengok Malaysian Genomics Resource, ni adalah health kan. Okay, katakan kita tekan kat sini. Okay, so kalau katakan, okay, kita invest in this company, okay, setahun lepas, katakan kita invest 140, hari ini kita dah dapat value dia 590, which means that kita dah dapat 321.43 profit, percent of profit. Okay, so apa ni, kalau 2 tahun lepas kita invest banyak ni, kita dapat ini. Kenapa tahun lepas invest 140 tapi dapat 590? 2 tahun lepas invest 110 dapat 590 juga. Okay, sebabnya saham ni dia ada turun naik, turun naik, turun naik. So dia akan even out lah nanti, average out lah nanti you punya apa ni, you punya portfolio value at the end of the day. Okay, so benda ni semua you akan belajar kalau you memang betul-betul nak jadi trader saham. Okay, and some people really make a lot of money out of this. Dan jangan kata bila dah you dah you tak ada duit, katakan 140 ni banyak sangat. Sebab apa ni, saham-saham ni ada yang satu lot 30 sen, satu lot RM1 pun ada juga. So tak semestinya lah you kena ada duit banyak sangat untuk mula trading. Cuma kalau you nak dapatkan, you nak nampak the skill profit tu banyak, then you kena start invest banyak lah, starting dia banyak lah. Okay, sebab nanti nak, dia nak tolak apa ni, management punya fees lagi kan, brokerage fee semua nak kena tolak. So nanti at the end tinggal sikit je.
So, cumanya for practice ke, for example, you can still put a small amount of money to masuk dia. Okay. So, yang ni you can try. Ada banyak lagi sebenarnya. This is one of the resources yang kita boleh tengok untuk belajar macam mana untuk invest dalam saham. Okay. Now, let's go back to our PowerPoint slide. Okay. Saya dia saya punya laptop hang pula sekejap. Okay. So, yang ni tadi adalah saham, boleh nampak kan saya punya PowerPoint? Kalau tak beritahu ya. So, ini tadi adalah saham yang kita lakukan sendiri. Maksudnya kita yang study sendiri, kita yang buat sendiri. Trading. Okay. And then, ada juga cara di mana kita menggunakan perantara. Okay. Macam tadi yang ASB adalah salah satu contoh perantara. Cumanya ASB ni dia lebih kepada dia lebih risk yang rendah lah. So, that's why dia punya profit pun boleh dikatakan rendah lah. Okay, bawah 10%. Okay, unless kalau kita punya economy really good, dia akan surpass. I think mungkin ASB dulu-dulu pernah kan surpass 10%. Saya so, pernah 12% kot. I think dulu. Okay. tapi ada juga kaedah-kaedah lain. Dan lately, macam juga tadi kita tengok Hello Gold tu, sudah ada aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita buat investment. Okay. Dan dengan menggunakan perantara lah. Contohnya macam ni, Wahid Investment. Okay, Wahid Invest ni, dia adalah syariah compliance. Okay, and it's dia ethical lah. Ethical, doing ethical investments lah. Okay, so cara dia macam mana nak ni, kita sign up dengan Wahid Invest. And then kita boleh letaklah fund berapa banyak duit yang kita nak invest. I think sekurang-kurangnya RM100 if I'm not mistaken. And then kita boleh monitor kita punya performance. Okay. Okay, now I'm looking at wahidinvest.com website. I hope you can see it too. Okay, so ini okay, Wahid Invest ni dia minimum 100. So you boleh masukkan boleh invest 100. So yang ini actually tak payah nak fikir banyak lah sebab diorang yang buatkan. Okay, investment tu. Diorang yang monitor. Diorang yang buatlah, kita monitor. Okay. Yang inilah tadi eh. You sign up and then you put your fund. You just monitor your performance. Okay. So, kat sini dia ada tuliskan moderate dekat sini. Okay, so nanti bila masa you sign up, Wahid Invest ni, dia akan assess you punya profile risiko. Okay, profile sebagai pelabur. Adakah you ada seorang pelabur yang agresif? Ataupun adakah you seorang pelabur yang moderate? Ataupun yang konservatif, yang tak suka risiko? Okay. So, orang yang macam dia takutkan risiko sebab risiko ni orang kata high risk, high return. Tapi high risk maksudnya kalau you rugi, you pun akan rugi banyak jugalah. So, ada orang yang boleh tahan lah, maksudnya dia sanggup. Okay. Dia sanggup ambil high risk untuk mendapatkan high return. Tapi ada juga orang yang pelabur yang dia lebih suka moderate. Dia tak suka terlalu risky, tapi dia tak suka juga yang terlalu rendah risiko dia. Sebab kalau terlalu rendah risiko, dia punya peluangan dia sikit. Okay. Ada orang yang moderate. Tapi ada juga orang yang dia tak nak rugi. Okay. Dia sebelum-belum ni dia tak nak risiko. So dia ambil
instrumen pelaburan yang paling rendah risiko. Okay. So nanti Wahid, tak semestilah Wahid invest, maksudnya application yang menawarkan pelaburan yang macam ni, okay, dia akan assess you punya portfolio, you punya profile sebagai pelabur duduk. Okay. So nanti dia akan tanya soalan lah, tanya soalan you jawab, nanti dia akan beritahu oh you adalah ini seorang pelabur yang moderate. So dia akan suggestkan, okay, so inilah percentage berapa banyak kita nak letak dalam, katalah you dah, you letak RM100. So contohnya apa ni, 12.5% letak dekat Malaysian stocks, 22.5% letak dekat US stocks, 55% letak dekat sukuk. Okay, which means dekat sini you punya, because you moderate, contoh macam dekat sini kan, moderate. So ini adalah pembahagian yang dia suggest untuk you punya pelaburan. So kalau you jenis yang tak tahu, okay, you can just let apa ni, dia buat untuk you lah. Tapi of course you need to study. Tak naklah tak tahu langsung kan. You need to study jugalah. So the volatility of Malaysian stocks, volatility of US stocks dan juga sukuk for example. Okay. Dan juga instrumen yang lain lah. Okay. Alright. So now I'm coming back to my PowerPoint slide. Okay, ini adalah satu lagi kaedah untuk kita melabur dalam saham menggunakan perantara. Okay, tapi untuk aplikasi ini dia ada lagi satu kelebihan, iaitu dia akan selain daripada kita boleh letak duit dekat dalam tu bila-bila yang kita nak letak, kita juga boleh allow aplikasi ni untuk genapkan kita punya perbelanjaan dan jadikan beza tu sebagai pelaburan, masuk dalam tabung pelaburan kita. Contohnya macam dekat saya ni, saya punya yang sebelah kanan ni, saya punya Riz ni, nama dia saya ingatkan nama dia Rais, punya nama dia Riz. Okay, so Riz, 18 November saya ada pergi Starbucks. Okay, dan saya ada beli minum kopi lah. Okay, dan beli some tidbits. So harga dia RM19.60. So dekat Starbucks saya bayar RM19.60. Tapi sebab saya, dan saya pakai, saya punya kad debit card Maybank. So once dia detect, Raise ni detect saya menggunakan saya punya debit card Maybank yang saya memang dah linkkan dengan Raise. Dia kata, okay, you dah belanja RM19.60. So, kita akan genapkan dia jadi RM20. RM40 tu dia akan ambil dan masukkan dalam akaun Raise ni. Dan dia akan gunakan duit yang, maksudnya lebihan-lebihan duit tu. Kan, yang berpersen-berpersen tu dia akan campurkan, kumpulkan dan dia akan invest untuk saya. Okay. Dan because Raise ni adalah membuat apa ni, kerjasama dengan PNP, maka dia apa, laburkan duit saya dalam ASN. Okay, so ASN pun dia ada banyak jenis. Okay, Amanah Saham Nasional, ada yang equity yang lebih agresif lah. Okay, ada yang macam ada yang kurang. Okay, apa ni, saya lupa, equity dengan ada satu lagi fund tu yang risiko dia kurang. Okay, so percentage ni dia akan bahagikan ikut you punya profile. Dia pun sama juga macam Wahid tadi lah. Dia assess you punya profile. Okay, macam saya, masa saya guna Race ni, saya punya profile saya adalah moderate. Okay, dan saya telah cubalah. Apa ni, saya dah, maksudnya saya follow lah dia. So, saya kata okay, so you invest ikut moderate. So, I think dia letak apa ni, yang less risky. Okay, apa tu, saya punya percentage tu lebih kepada dana yang fund yang less risky, lebih kepada situ, dan kurang pada yang equity yang lebih volatile dari tu kan. Okay, and then after a few weeks saya tengok, oh, okay, so this is the apa ni, sebab dia akan update every day. Okay, performance apa tu, dana tersebut, investment saya lah. So bila saya tengok ni macam gerak lambat je, so saya telah tukar
daripada moderate kepada high risk. Okay. So you boleh tukar sebenarnya dalam tu. So nanti dia akan allocate lebih kepada equity dan kurang pada yang less risky tu. Okay, so then since boleh juga buat recurring recurring value, recurring investment. So saya set setiap hari Isnin saya akan tolak RM10 masuk dalam risk. Okay. So nanti dia akan value yang ada dalam account saya tu dia akan invest lah. Okay, dalam account yang account ASN tu. Okay, so yang ini dia memang kita tak nampak lah dia punya perbezaan dia tu terlalu ketara. Kita akan nampak lah, okay, contohnya macam saya punya as of this week plus 7% for example. Tapi sebab value kita kecil kan, jadi dia punya profit dia pun kecil lah. But tak kisah, it doesn't matter. You boleh tengok dalam apps ni juga, you boleh tengok dia punya projection. Kalau contohnya you letak dekat dalam account ni RM20 sebulan contohnya. So by the end of your you punya target, katakan untuk retirement for example at the age of 56 contohnya. So by your age of 56 berapa projection? Okay, duit dan juga plus dengan the faedah lah yang akan dapat by then. So untuk yang ini, untuk risk ni juga you boleh set you punya tujuan. Melabur tu untuk apa? Adakah untuk vacation for example? Sebab ni value dia kecil kan? So you boleh set, okay, you nak capai value contohnya RM5,000 by the end of 2020 for example eh. By the end of 2021 contohnya you nak, sebab dia sikit-sikit. So nanti dia akan kirakan lah macam mana you nak dapat RM5,000 by the end of 2020 ikut dia punya projection. Of course lah, itu adalah sekadar projection lah. You must be able to understand that setiap pelaburan dia ada ups and downs yang akan dipengaruhi oleh keadaan sekitar, politik, ekonomi, negara dan sebagainya. Okay. So ini adalah satu lagi contoh. Okay. So let's go to cryptocurrency. Okay, cryptocurrency adalah macam saya cakap tadi, dia adalah mata wang yang tidak bersandarkan pada nilai macam duit biasa. Okay. Dia adalah bersandarkan kepada supply dan demand. Okay. So mata wang crypto ni sebenarnya dah lama dah. Cumanya dia punya peningkatan dia tu semenjak beberapa tahun yang lepas ni lah. Okay, dulu masa dia mula-mula dilancarkan satu Bitcoin, BTC ni adalah Bitcoin equals to $1. Okay, $1 is about RM4, RM4.5 lah lebih kurang kan. So sekarang nilai Bitcoin telah menjadi as of today RM76,694. Okay, so ni kalau tengok dalam Luno ni is an application Malaysia lah. Okay, application untuk mata wang crypto. Dia ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya dekat dalam ni. So platform ni dia tunjuk lah contohnya macam hari ni berapa. Ini adalah saya letak, I think this one is per year, setahun. Okay, daripada November last year hingga ke November tahun ni. So November last year, one Bitcoin is equals to RM30,000. So if you still have that, have your Bitcoin simpan, value dia telah sekarang hampir mencapai RM80,000. Okay, so cuma Bitcoin dan cryptocurrency ni dia sangat volatile. Okay, dia sangat volatile, dia akan naik sangat tinggi, dia pun boleh juga turun terjunam sangat teruk. Macam bulan Mac tahun ni dia telah terjunam teruk. Okay, so orang yang mungkin orang yang tak rugi dia akan jual-jual lah. Tapi kalau orang yang simpan dia akan inilah nampaklah dia punya ni. Cuma dia punya value dia sekarang memang sangat sangat tinggilah. Okay. So itu adalah contoh-contoh peluang ataupun pilihan pelaburan yang ada. Dan juga the latest kita banyak yang app application yang ada untuk kita gunakan untuk invest daripada hujung jari je. Okay. Alright. Now
So macam mana kita nak melabur ni? Okay, first of all, you must make sure that you ada extra money. Okay, jangan sibuk nak melabur sampai keperluan diri tak terjagalah. Tapi usually people say, orang kata kalau dapat gaji, pay yourself first. Okay, kemudian baru untuk benda-benda lain kan. Especially if you have family kan, kita pastikan kebajikan keluarga tu terjaga dahulu dan baru duit lebih tu you boleh labuhkan. Tapi janganlah sampai benda yang tak penting pun you beli sampai tak ada duit, duit lebih nak melabur. So itu bergantung kepada disiplin kita sendirilah. Tu yang sebenarnya yang keluar cerita masa Excel tu, saya kata kita kena buat simpan kira. Hari ni kita belanja berapa, berapa, berapa supaya kita boleh tahu at the end of the day status kewangan kita. So kita boleh improve lah daripada situ. Macam mana kita boleh nak dapatkan duit yang lebih. Okay? Ataupun kita boleh buat extra work ke, for example kan, untuk dapatkan duit yang lebih. Kemudian yang kedua, you must know yourself. Okay, as an investor, kenali diri sendiri sebagai pelabur. Jangan tengok wow, yang ini kalau labur kat sini akan dapat pulangan yang tinggi. No, jangan macam tu. Okay, sebab nanti you akan rasa depressed. Okay, biar kita kalau you cannot cope dengan up downs yang sangat apa, yang sangat apa ni, kalau kata je pula, yang sangat teruk lah kan, terlalu tinggi, terlalu rendah, kita tak boleh cope dengan perubahan tu, janganlah janganlah ambil yang apa, portfolio yang agresif. Okay, so kalau you yang akan tahu diri you sendiri kan. Kalau you rasa you nak kalau untung sikit pun tak apa, janji dia tak terlalu berisiko, then you ambil lah yang yang konservatif kan, yang kurang, yang tidak agresif. Okay, so and then you study apa peluang pelaburan yang ada di pasaran. Okay, tadi pun saya ada bagi beberapa hint tadi, tapi ada banyak lagi peluang yang ada. Tapi okay, ketika you all list down semua peluang-peluang yang ada, jangan lupa untuk check. Okay, sama ada institusi yang menawarkan peluang pelaburan itu legit. Legit ni maksudnya dia disahkan ataupun tidak. Dia ni mematuhi undang-undang ataupun tidak. Sebab scammer sangat banyak sekarang. Okay, so macam mana kita nak check? Okay, nanti saya akan tunjukkan. Kita boleh check daripada Securities Commission. Okay, Securities Commission Malaysia. Dekat situ ada investors investors list yang yang dibangkah lah oleh SE. Okay, kemudian kena belajar. Okay, macam mana cara ataupun strategi untuk melabur tu, you kena belajar ikut jenis-jenis pelaburan yang you rasa you nak melabur dekat situ. Contohnya you nak melabur kat emas, so you carilah guru-guru yang dah lama involved dengan emas dan boleh bagi nasihat yang baik. Okay, kalau you rasa you nak mula invest dalam saham contohnya, you cari guru-guru yang memang bertauliah dan boleh dipercayai, yang ada track record tentang strategi melabur dalam saham. Okay, so and then of course benda ni actually once you know benda tu bertauliah, maksudnya legit, dia ni tak menyalahi undang-undang, you dah boleh start investing. Okay, sambil tu you boleh belajar juga. Okay, tapi at least before you start, have some knowledge first. Jangan jangan invest secara melulu lah. Okay, so ini dia lah. Ini yang saya kata tadi, Securities Commission punya website. So dekat sini dia ada bagi tahu list of unauthorized websites, investment products, companies and also individuals. Okay, so dekat bawah ni sebenarnya ada. SE akan sentiasa update list. Okay, list ni, so katakan ada orang bagi tahu you, okay, jom kita invest dekat sini. Okay, check dulu sama ada investment company tu, dia adakah dia ni diperakui, okay, dia mematuhi undang-undang. Kita tak nak nanti kita letak duit kat situ dengan dia dengan duit-duit tu sekali hilang. Okay, okay, kemudian satu lagi yang sebelum
dah nak hujung juga sebenarnya. Tentang pentingnya insurans. Kita berlabuh okey, kita ada simpanan okey, tapi sampai satu masa yang kita tidak tahu bila, okey, kita akan memerlukan backup kewangan yang sangat besar. Okey, yang mungkin pada masa tu kita punya simpanan, kita punya pelaburan tak sampai pun value itu. Okey. Dan insurans ni sangat penting sebenarnya. Sayangnya orang Melayu especially dia rasa insurans ni adalah satu perkara yang sangat buang duit. Okey, sebenarnya tidak. Sebenarnya kita simpan bukan untuk orang lain, simpan untuk diri kita ataupun untuk family kita. So, tiga jenis insurans yang penting iaitu insurans nyawa, insurans kesihatan dan juga insurans ni pendapatan. Yang ini especially bila macam sekarang kan, bila berlaku COVID-19, hilang pendapatan. So, apa kita punya backup plan? Ataupun kita jadi sakit. Okay, na'udzubillah, tak nak lah kita kena, contohnya kena cancer. So, apa ni, selain daripada rawatan perubatan kita, kita dah tak boleh bekerja. Jadi macam mana kalau masa tu kita ada menyara ibu bapa, ada menyara anak-anak. Okay, pendapatan untuk menyara mereka tu dah tak ada. Okay, kalau kita tidak bekerja kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena take note dan juga kita kena rancang. Okay, setakat mana yang kita mampu untuk kita simpan, maksudnya kita invest, ni investment lah juga dalam insurans, supaya bila sampai masa yang kita perlukan ini, everything is already covered. Okay, mahal ke insurans? Ni pun satu question mark juga kan. Okay, so insurans ada banyak. Dalam Malaysia ada banyak syarikat insurans, dan kalau tak silap saya, kalau ikut bajet 2021, kerajaan membenarkan if I am not mistaken, keluarga B40, household B40 untuk keluarkan KWSP untuk bayar duit insurans. Sampai macam tu sekali lah pentingnya insurans ni. Okay. So, insurans ni dia ada banyak range. Dia mengikut coverage mana yang kalau kita nak coverage dia besar, maka banyaklah kita kena bayar kan, apa ni, sebulan ataupun dalam masa setahun. Tapi saya nak nasihatkan jugalah kepada student untuk fikirkan tentang insurance, okay. Dan you boleh subscribe dengan insurance ni, dalam insurance ni, walaupun insurance tu yang sangat murah. Contohnya macam ni, I got to note, sebab saya memang akan sentiasa study produk-produk pelaburan dan sebagainya. Saya telah terjumpa dengan produk ni, iaitu FWP Takaful. Ni adalah sebenarnya, company ni dah lama sebenarnya. Cumanya dia telah, dulu dia under HSBC Amanah, tapi kemudian dia telah diambil alih oleh company lain dan jadi FWD Takaful. Okay, so anyway, FWD Takaful ni dia, to me, dia quite unique sebab dia ada beberapa coverage yang lain daripada company lain. Okay, contohnya macam dekat sini, dia ada online micro takaful plan with a monthly contribution from as low as RM2, 3 sen a month, dedicated to support household incomes below 5,000. Okay, so RM2 je, bayar RM2 je sebulan. You kalau ada apa-apa berlaku kepada you, maksudnya kematian lah, kalau berlaku kepada you, you punya family boleh dapat coverage sebanyak RM10,000. Ni untuk household income yang bawah RM5,000 lah. Okay, now I'm looking at FWP Takaful punya produk, punya website. So dia ada juga untuk Hajj Rider. Okay, kalau nak pergi haji pun you boleh dapat coverage juga. Yang ni tadilah FWP Kasih tadi. Okay, katakan contoh, you boleh terus dapat dekat sini. Katakan, okay, saya perempuan,
Okay, katakan birthday saya. Okay, katakan. Bukan katakanlah, memang itu birthday saya. Okay, jumlah dilindungi, katakan saya ambil yang bawah sekali, RM10,000. Okay, let's say pendapatan bulanan saya kurang daripada RM5,000. Okay, so kita tengok sumber harga dia. So, saya cuma bayar RM4.74 sebulan. So, it's less than RM5. RM5 selalu orang buang je kan? So, jumlah dilindungi RM10,000 diperbaharui sehingga usia 59 tahun. So, manfaat dia inilah. Saya akan dapat, bukan saya lah, maksudnya kalau saya meninggal, family saya akan dapat RM20,000. Kemudian, hairat kematian ada RM3,000. Ni, apa, modern world ni, kalau nak mati pun kita kena ada duit. So, apa ni, penting sebenarnya menyediakan duit untuk diri sendiri. Kemudian, RM10,000, jumlah dilindungi akan dibayar sekiranya orang dilindungi meninggal dunia atau hilang upaya penuh. Dan kekal. Yang ni RM20,000 kalau kemalangan. Yang ni kalau meninggal. Okey. Kemudian badal haji. Okey, untuk orang yang beragama Islam, kalau bukan Islam RM2,500 akan diberikan kepada badan kebajikan. So dia punya apa, elemen dia lain sikit. Lain daripada insurans yang biasalah. Okey. Okey. So, sekejap. Satu lagi saya nak tunjuk sebenarnya. So katakan saya nak tunjukkan satu lagi. Katakan tadi kalau 1976 saya umur 44. So kalau saya lahir tahun 1990, which is I'm so much younger, saya tengok berapa yang saya kena bayar. Saya cuma bayar RM2.03 sebulan. Okay, apa maksud dia dekat sini? Maksudnya lagi awal you ambil insurance, lagi rendah you kena bayar setiap bulan for the same coverage. So ini dalam, ni dah kira dua kali ganda lah. Kan? Dua, maksudnya kalau umur macam saya bayar banding dengan umur you guys bayar yang masih muda, saya kena bayar dua kali ganda lebih mahal daripada you all. Okay? So maksud saya dekat sini satu, take that responsibility, okay, of having yourself covered, okay, having your family covered as well. So contohnya kalau katakan you kemalangan masa dekat, masa di UKM pun ada, memang beberapa kali memang saya dengar apa ni, student apa kemalangan, student cedera kemalangan, jadi dia hilang apa ni upaya, ada yang meninggal. So it's quite sad sebenarnya, because you tak sempat nak berbakti kepada family kan, then you pass away. Bukan nak melakukan, kita bercerita tentang perkara yang of course kita tak tahu. That's why kita kena tenangkan diri kita supaya perkara ni kita dah cover already. So if there's anything happen to you, you punya family dah already dah cover dah, at least you ada bagi sesuatu. Especially kalau your family is apa ni, low income family kan, because you are an investment to your parents, you are an investment. So kalau you tak ada, you hilang, so it is a huge loss lah for them. Of course a loss as a doctor ataupun a son, tapi juga seseorang yang boleh membantu mereka dalam apa ni, perbelanjaan isi rumah. Okay, so I would encourage you to start apa ni, take this responsibility, because bila you ambil insurance walaupun serendah RM2 sebulan, it means that apa ni, you melatih diri you, okay, untuk menyimpan satu, okay. Yang kedua adalah untuk menjadikan you lebih rasa tanggungjawab pada tanggungan tu, dah you dah ada dalam diri you, okay, because nanti bila you dah kahwin, whether or not you suami ke ataupun isteri, you ada tanggungjawab pada anak-anak dan juga pada ibu bapa as well. Okay, so masa tu kalau katakan you nak ambil coverage yang lebih besar, apa ni, you boleh je, you sama ada nak sambung yang ini ataupun you nak ambil coverage lain ke, tu terpulang pada you lah.
Kan? At least you dah tak rasa pada ketika itu, you tak rasa bahawa mengambil insurans ni sebagai satu perkara yang membuang duit. Tu adalah apa ni? Tu adalah salah satu perkara yang saya nampak orang Melayu lah especially. Dia sangat-sangat sangat-sangat takut untuk invest dalam insurans. It's actually an investment lah. To me it's an investment. Pada masa depan yang kita tak tahu. Okay. Oh ya, satu lagi. Yang ini juga dengan FWD ni, kelebihan dia adalah you all boleh buat duit tepi juga. Jadi affiliate. You tak payah nak, apa ni, you tak payah nak jadi, tak payah nak jadi agent. Biasa ada agent insurance kan, yang kena ambil exam apa semua. Tapi yang ini, business model, apa ni, FWD ni adalah dia nak mengukuhkan dia punya marketing strategi dia dengan menggunakan kaedah affiliate. So kata dia dah siap lah dia punya apa ni, dia punya bahan-bahan dia, you just share dekat dia punya social media aje. So kalau ada orang yang masuk melalui you punya link tu dan sign up, so dia akan sign up dengan agent yang diorang dah assign lah. Siapalah, kita tak tahu, kita tak tahu. Okay, kalau orang tu close, okay, dia beli insurance tu, you akan dapat some percentage from that. Dia macam affiliate biasa. Dan so sambil tu you boleh buat duit tepi lah. Kiranya oh you just boleh cover at least takkanlah RM2 sebulan tak boleh cover kan. Itu adalah beberapa perkara yang interesting lah yang saya found out tentang FWD insurance ni. Okay, dan insurance yang murah ada je. You boleh beli dengan pejabat pos dan sebagainya. Cumanya bila ada website macam ni yang lebih mudah nak kita nak akses kan sebagai pengguna, dan kita boleh terus gunalah, why not kan. Okay, now I'm going back to my PowerPoint slide. Okay, so seterusnya selepas ni you guys boleh baca rujukan-rujukan yang ada di internet. You boleh follow Pak Di ni, Suzardi Maulan nama dia. Pak Di ni memang boleh dipercayai, memang the financial world pun memang kenal dia, and dia ni pun junior saya masa dekat sekolah, so saya memang kenal dia. So tips-tips keuangan kat dalam ni memang banyak. Okay, dia memang apa ni, certified financial advisor. Okay, so you boleh baca lah. Kemudian kalau you nak mengenali saham, okay, I would recommend apa ni, Tuan Haji Asri. Dia ada banyak buat kelas, okay. Dia memang ada buat kelas yang percuma ada, yang berbayar pun ada, apa yang dia bagi bimbingan apa ni, bimbingan untuk apa ni, untuk beli saham dan sebagainya kan. Macam mana nak baca kalau trend dia macam ni, kalau macam tu pun you boleh dekat sini. And then kalau you nak baca juga lagi, you boleh pergi apa ni, follow apa ni, Encik Azizi Ali. Okay, saya dah lama sangat follow Encik Azizi Ali daripada dulu. Saya pernah pergi seminar dia juga. Quite interesting. Apa ni, tentang dia banyak educate lah tentang pelaburan as well. Then if you have Facebook, you boleh follow juga Dr. Azizul Azli Ahmad. Dia ni pensyarah UITM, if I'm not mistaken. Dan dia banyak, dia memang menulis tentang pelaburan yang banyak relevan dengan kita, especially dengan orang muda dan juga wanita. Okay, so dan banyaklah lagi. Kalau you berminat dengan hartanah, saya lupa lah nak letak kat sini, boleh follow Faizul Rahman. Ini pun saya memang dah lama follow, walaupun saya taklah invest punya dalam hartanah, tapi I do apa ni, recommend lah untuk you follow dia. Dia ada banyak bagi tips-tips juga. Dia ada bagi tips macam mana nak apa ni, mengurangkan hutang. For example, kalau siapa yang nak buku tu, e-book tu, saya ada copy, saya boleh forwardkan. Sebelum ni saya ada forwardkan pada ramai orang juga lah. Okay. Alright. So I think kalau ada setakat ni ada soalan. So ingat ya, bila kita nak melabur, kita kena menabung, kita kena ada duit lebih. Okay, so untuk apa ni,
macam mana cara kita nak dapatkan duit lebih tu, kita buatlah apa yang kita minat, kita bekerja keras, kita kurangkan perbelanjaan, okay. So bila melabur tu, kita boleh melabur kita ataupun kita boleh mulakan perniagaan, kita boleh cipta beberapa sumber pendapatan dan mesti ada perlindungan, remember that. Okay. Perlindungan ni sangat penting. Ini ditulis oleh Dr. Azizul Azizi dalam Facebook dia, saya baca hari ini. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh boleh diajukanlah. Any question? I unmute my mic. Sorry. Sorry. So I unmute my mic. Okay. So I think ini saya tanyakan terutama apa yang kan apa tu untuk education dalam anak-anak sadarkan. Ini dalam industri ni, saya sendiri dah study swasta di kita program. Tapi ini bukan yang kita sebagai terbaik untuk anak-anak kan. Jadi pada pelakar conscious, lebih baik buat pelaburan di SSPP, ASB atau buat pelaburan mengenai education plan di macam setengah insurance scheme yang ada. Okay. Contohnya macam academic sendiri dan education plan macam prudential sendiri ada education plan. Jadi Okay. Actually, whatever it is, dia sebenarnya bergantung pada masing-masing. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh sepatutnya lah, kita sepatutnya take advantage of SSPN first. Okay, SSPN tu kita kena ada dulu. Kenapa? Sebab SSPN juga adalah duit kita yang akan dilaporkan. Okay, untuk anak lah, untuk education dia kan pada masa akan datang. Dan lebih cepat buka akaun SSPN ni lebih baik. Dan boleh buka, sekarang ada SSPN I. Okay. So boleh boleh buka yang itu, boleh laburkan dekat dalam tu. Satu, dia memang ada return. Okay. Dia macam kita lah, kita letak duit dalam KWSP pun ada return juga kan. Apa tu, every year. Dan satu lagi adalah sebab kita boleh apa ni, kita boleh dapat tax exemption. So double kan. Dan kadang-kadang menurut, tengoklah pada apa ni, government punya policy pada masa tu, dia ada bagi insentif. Contohnya mungkin kalau macam keluarga B40, dia ada buat matching grant. Matching grant ni maksudnya kalau apa ni, keluarga tu, keluarga yang B40 tu, dia nak melabur, nak buka SSPN untuk anak dia, katakan dia letak RM10. So kerajaan akan bagi lagi RM10. Berapa banyak dia letak, government akan letak tambah banyak tu. So we, I think we Malaysian should take advantage of that first. Okay, so selepas tu then you can ataupun selain daripada tu, kalau boleh, kalau you nak, you boleh open yang invest pada yang lain jugalah. Dan because education ni adalah satu pelaburan yang mengambil masa yang lama. Well, it depends on how apa ni, how early you start investing lah. So mungkin you boleh tengok pada contohnya emas, for example. You can open and buka account ataupun even for even you letak, buatkan satu account untuk pelaburan emas contohnya for your child. So by the time tu you boleh mungkin by dia umur 18 tahun kan, mungkin masa tu nilai emas pun dah tinggi, then you boleh gunalah untuk dia. Only that, jangan letak pada yang terlalu risky lah. Sebab duit untuk education ni kita akan guna, kita mesti nak guna satu hari nanti kan. Jadi biar, kalau to me, if
if I do the investment, saya akan letak pada account yang sama ada low risk ataupun moderate risk. Walaupun dia punya faedah tu mungkin tak terlalu tinggi, tapi dia konsisten sehinggalah sampai ke umur anak tu boleh boleh menggunakan account duit taburan tu. So ASB pun okey. Cuma ASB ni 2-3 tahun dia tak berapa ni kan. Dia tak berapa memberangsangkan dia punya apa ni faedah dia, I mean like 1-2 years kebelakangan ni. So I hope dah menjawab lah soalan tadi. Sebab sebenarnya bermula tadi macam terputus-putus juga. Saya rasa menjawab soalan tu. Ada soalan kedua. Patut kita fokus pada banyak jenis investment, macam kita buat micro investment di beberapa platform ataupun kita fokus pada satu atau dua tapi kita letak amount yang banyak dalam platform tu. Oh okay, this is a good question. Satu apa ni sifil dalam pelaburan adalah you should diversify your investment. Sebab kita tak tahu apa ni investment portfolio platform yang mana yang akan rugi. Kan kita bila kita diversify, kita boleh letak dekat tempat yang yang low risk, kita boleh letak dekat tempat yang moderate risk dan juga kita boleh letak dekat high risk. Kita boleh play in all three sectors, apa ni level of risiko tu. Dan kita akan rasa lebih tenang lah daripada kita letak satu sahaja dekat satu tempat dan tumpukan semua dekat situ. So to me diversifying ni pelaburan tu adalah lebih baik. Cumanya mungkin you have one, mungkin ada satu yang major. Kan? Ni terpulang pada masing-masing lah, evaluation masing-masing. Ada yang major nak yang banyak letak dekat sini, yang maybe dekat sini letak contohnya 30%, yang ni letak 20%, 20% and then 10% for example and so forth. Tapi lebih baik bolehlah buat macam tu. Cumanya yang penting kita kena diversify lah kita punya apa ni investment tu. Ada lagi soalan lain? Kalau nak tulis kat chat pun boleh. Kalian tak mute diorang eh? Tak. Okay, tak apa. Kalau tak ada soalan tak apa. Cuma ni. Jadi saya ada satu lagi soalan. Mungkin kita ramai orang di sini adalah student. Mereka ni bakal graduate. Mereka dapat kerja dalam kerja tu lah. Rasa overwhelmed ke tak tahu nak spend macam mana apa semua. Kalau kata lepas dah bayar komitmen, bayar dah bagi pada ibu bapa ke adik-adik kan. Berapa persen yang Puan Syah sama untuk simpan sebagai bulanan? Persen sekurang-kurangnya 10% lah. Sekurang-kurangnya 10% daripada apa ni daripada pendapatan. Pendapatan pendapatan lah. Sebab tapi kan sebenarnya kita punya duit simpanan ni dia akan vary ikut bulan kan. Ada bulan yang kita perlukan.
sangat perlukan. Contohnya bulan tu kita perlukan untuk bayar insurans kereta, for example kan, bayar road tax dan sebagainya. So bulan tu mungkin kita akan gunakan lebih. Tapi kalau kita boleh target 10%, at least 10% per month, at least kita ada lebihan pada, dan kita boleh cover lah maksudnya apa ni, pada bulan-bulan yang memerlukan. Sebab kita punya simpanan ni bukan setakat untuk apa ni, untuk kita simpan sahaja. Kita simpan ni adalah untuk sesuatu kan. Jadi bila kita simpan, dan apatah lagi kalau kita laburkan, kita boleh bagi dia beranak-beranak sikit kan. Jadi dia akan bantu kita lah. So yang penting adalah disiplin. Kau dapat 10%, kau tak dapat masa tu sesak sikit, tak dapat 10% pun, at least ada ada sikit pun okey, okay, untuk simpan. Janji ada simpan. Orang yang apa, yang memang sangat apa ni, sangat kisah tentang duit simpanan dia, biasanya dia akan simpan duit-duit masa boleh belanja. Tapi kita kita kena tengok jugalah kemampuan kita kan, macam mana kan, mana yang penting dulu kita ni lah. Tapi kalau kita boleh establish that discipline untuk simpan dulu then lebih tu baru belanja, tu memang hebat lah. Okay, bagi students yang belum ada permanent income, berapa cadangan emergency savings perlu dibuat sebelum memulakan pelaburan? I see. Okay, I think dia dia macam ni. Dia sama juga lebih kurang macam, kalau konsep dia, macam orang yang dah ada income. Okay, kalau orang yang dah ada income, biasanya kita akan, sekurang-kurangnya kita kena ada emergency savings sebanyak 3 bulan. Okay, apa ni, yang berkadaran dengan perbelanjaan kehidupan kita lah. At least dia boleh cover kita punya kehidupan untuk selama 3 bulan. Untuk students yang belum ada permanent income, dia dia kena kira juga perbelanjaan dia. So, well, mungkin tak sampailah apa ni, 3 bulan pun tak apa, tapi at least dia boleh cover untuk next month. Okay, the coming month pun pada saya dah okay. Sekurang-kurangnya benda tu memang dah, dia dah letak tepi. Okay, ataupun kalau katakan student ni dia tak ada permanent income, tapi dia memang contohnya macam sekarang tak duduk kat luar, tak duduk dekat hostel, duduk dekat rumah, memang segalanya ditanggung oleh apa ni, oleh mak bapak. Then you can use whatever you have, you punya savings tu, masukkan dalam pelaburan yang mudah dicairkan. Maksudnya bila you laburkan, janganlah beli emas. Beli emas nanti dia boleh dicairkan, cumanya dia lambat sikit lah kan. You boleh masukkan contohnya dalam ASB. Ataupun, dan jangan masukkan dalam fixed deposit. Sebab fixed deposit dia perlukan masa yang panjang untuk matang, then baru boleh keluarkan kan. So masukkan dalam ASB ataupun masukkan dalam tabung haji ataupun mana-mana tempat yang kecairan dia tinggi, liquidity dia tinggi. So untuk student, kalau dia memang duduk, hidup di luar, di maksudnya sendiri, makan tanggung sendiri tu, dia kalau dia ada buffer dalam sebulan pun I think dah good enough. Tapi kalau dia duduk rumah, memang makan tanggung, makan semua ditanggung oleh ibu bapa, then tak ada banyak emergency savings pun tak apa. Tapi cumanya duit yang dia ada tu letak dalam tempat yang kalau ada apa-apa berlaku senang nak dikeluarkan. That's my opinion lah. Ada orang teknik simpan duit ni ada macam-macam kan. Ada orang yang dia simpan duit ikut colour. Contohnya everyday RM5 dia letak tepi, masuk dalam tabung hijau. Mungkin every ataupun every time dia ada apa ni, duit oren, dia akan simpan dalam tabung oren. Dia macam tu. So ataupun dia ada RM1, apa ni, konsep dia adalah walaupun duit kita tu RM1 sahaja nilainya, tapi kalau kita biarkan duit RM1 tu duduk diam dekat situ, satu hari nanti dia akan, nilai dia tak akan menjadi RM1 lagi. Dia akan mungkin akan jadi 80 sen,
akan jadi 50 sen, akan jadi even 20 sen. Okay, tapi kalau duit tu kita simpan dan kita letak di tempat yang kita boleh lakukan, kita boleh peranakkan nilai dia, dia mungkin pada masa akan datang dia akan jadi RM1.20, RM1.50, RM1.80 dan even boleh jadi RM2. So konsep dia itu. Dan pelaburan ni kena buat pada daripada usia muda. You will never regret it. Okay? Sebab bila kita dah jadi umur yang umur kita meningkat, umur kita tak boleh pusing belakang balik. Dan bila kita umur kita meningkat, segala-galanya menjadi mahal. Maksudnya kalau nak beli insurans pun dah mahal, kena bayar bulan-bulan. Kalau kita nak invest pun, kita nak capai kita punya target by apa kita punya apa ni? Kita punya masa pencen pun dah banyak kita nak kena apa simpan every month. Okay? So kalau kita simpan daripada usia muda, kita boleh simpan sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi dia akan memberikan pulangan yang besar pada masa yang akan datang, insyaAllah. Kecuali kalau kita guna benda yang apa ni, saluran yang tak betul lah. Sebab tu kena sentiasa check. Sentiasa confirm sama ada saluran pelaburan yang kita gunakan tu disahkan betul oleh Securities Commission ataupun tidak. Mesti mematuhi undang-undang lah. Sebab duit yang kita simpan contohnya dalam bank, dalam institusi kewangan yang diperakui oleh apa ni, oleh bank negara, ada insurance, kan? Ada insurance melalui PIDM. So setiap satu ringgit yang contohnya kalau kita simpan dalam duit, lepas tu duit bank tu hilangkan because of something, kita akan dapat balik ganti rugi. Kita akan dapat balik duit kita tu yang seringgit tu. Tapi kalau kita letak dekat mana-mana yang kita tak tahu ujung pangkal, kita tak study, dia hilang dengan duit kita sekalipun hilang, kita tak akan dapat balik duit kita. Yang itu je lah kita kena hati-hati. Doktor, saya ada soalan. Okay. Sekarang kan ada apps yang like and share. Jadinya macam like ataupun kita share pada Instagram ke Facebook ke TikTok. Kemudian kita akan dapat duit kan. Lepas tu dia pun ada macam VIP, kalau kita masuk dalam 3,000 dan dalam sebulan, setahun dapat 3,000 lebih. Kita rasa benda macam tu asal baik ke tak? Sebab orang sekeliling saya pun ramai buat macam tu. Kemudian family saya pun ada invest 3,000 dalam tu. Jadi saya macam fikir, kalau boleh jadi ke kalau kita invest tiba-tiba apa ni, apps ni dia macam ban ataupun rosak ke, kemudian duit yang kita letak dalam tu hilang. Lepas tu duit yang kita dah buat kerja tu pun hilang. Dia macam nak pastikan secure. Macam mana nak pastikan secure? Okay. Satu, okay. Thank you pada soalan tu. I know this question will come. Dia macam ni. Salah satu cara yang kita boleh check tadi adalah dengan Securities Commission. Okay. Kalau tak ada dekat dalam tu, kita boleh check sama ada dia menggunakan, dia punya company tu lah, adakah company tu berdaftar ataupun tidak, dan kita kena tengok dia punya track record dia as well. Okay, so like and share ni dia macam mana saya cakap pada pendapat saya, company macam ni dia ada possibility untuk untuk hilang begitu sahaja. Okay. So the risk is yours untuk masuk ataupun tidak, untuk join ataupun tidak. Okay, dia ada risiko untuk hilang begitu saja. Cumanya kalau you tengok, saya rasa ada satu lagi company yang nama dia iShares. Okay, ada perbezaan antara dua company ni kalau you study dia punya, you tengok dia punya company lah. Okay, dari segi macam mana dia letakkan information tentang company tu. Like and share dia lebih ada banyak information, lebih ada information, dia ada alamat dan sebagainya.
Tapi yang Aisyah Fans ni kita tak tahu dia ni asalnya duduk dia dekat mana. Okay, dia ni dekat mana, lepas tu even dia punya cloud yang digunakan pun dia tak expose nama cloud apa yang digunakan. Kalau apa tu like and share, dia ada, dia ada bagi tahu cloud apa yang digunakan. So apa ni, kalau dibandingkan di antara iShare dengan like and share tu, yang iShare tu lagi pada saya lah lebih macam di tak boleh dipercayai lah, sebab dia tak, dia tak membuka kan, dia tak bagi tahu maklumat tentang kamu itu dengan lebih 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 telus lah. Okay. Yang like and share ni dia dia ada bagi tahu, okay, company kat mana apa semua maklumat company tu ada. Cumanya benda ni you nak nak tengok dia dari segi adakah dia dari segi pelaporan ke ataupun dari segi apa eh, dia, sebab dia you kena bayar dulu. Okay, nak guna dia you kena bayar dulu. So if you seorang yang high risk and you nak try, then you kata okay, kalau you, you boleh tahan lah. Kalau katakan you hilang 100, kan, you masukkan 100 kan, tapi you you hilang, you tak dapat balik 100 tu, tak apa, okay, then you join lah. Kalau you berani, kan, kalau you berani nak ambil 3,000 and by that time apa, you tak dapat balik modal tu, dia kata tak apalah, kalau 3,000 ni kalau tak dapat balik pejam mata je lah, then it's up to you lah. Cumanya pada saya dia adalah masing-masing dalam, sebab setakat ni kita belum ada lagi kata orang yang tak dapat balik duit dia kan, yang apa ni, Aisyah Fan saya tak tahu, yang yang like and share ni saya tak pasti sekarang, sebab dia ada, saya dengar dia ada buat macam apa, peraturan baru. Okay, so well, if you want to try, maybe just put in very low amount and try, tapi kena pejam mata je lah kalau benda tu tak menjadi kan. Sebab IT punya business model boleh menjadi something yang kita tak pernah terfikir. Mungkin ni adalah business model untuk perniagaan IT yang baru. Okay, because secara logiknya kalau orang yang apa, orang yang dekat dalam Instagram, dalam YouTube dan sebagainya, macam mana dia boleh dapat like ataupun subscriber sampai 100,000, 200,000 atau even you know hundreds and thousands, millions. We all already know kalau kita nak katakan you nak jadi influencer dengan cara yang cepat, you boleh you boleh dapatkan apa ni, likers ataupun subscriber dengan membeli dia orang kan, beli like, likes and subscribes kan, boleh beli. So siapa orang yang berada di belakang yang berjual beli pula fans ni? Macam mana, macam mana orang tu boleh dapatkan fans yang sanggup untuk like dan juga untuk subscribe benda tu? Mesti ada kan, mesti ada supplier dia dekat belakang kan. So this might be a new business model in IT. Cumanya whether that company tu dia dia telus, dia honest ataupun tidak, yang itu kena tengoklah masing-masing punya cara dia buat bisnes lah. So far yang family you dapat balik ke dia orang punya duit? So far dia orang macam, saya tak tahu exact amount yang dia orang dapat atau tidak, tapi setiap bulan dia orang kata dia orang boleh withdraw 200 lebih lah. Sebab tak, dia orang kata 3,000 lebih tu lepas setahun. Tapi so far every month boleh lah withdraw 200 lebih. Sebab maksudnya dia orang dapat balik modal tu lah. Sebab kalau ikut kalau ikut pengiraan dalam 25 hari kot dapat balik, I think. Pun sama, saya study dua-dua pun sama, dapat 25 hari dapat balik. Cumanya form dari segi Islam saya tak pastilah. Dan itu saya tak boleh nak komen. Okay, terima kasih Dr. Okay.
Ada lagi soalan? Okay, I think kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh end the session. Ada student EPPT 1063 tak? Ada student aplikasi komputer tak? Ada. Okay. Ada. So ni first time tak tengok muka saya eh? Live? Ya, yeah, doktor. Okay. Thanks guys. Yeah, I think kalau tak ada soalan, I think maybe we can end. Okay, I am in particular in race and tadi tu FWD tak kau yang menarik, saya dah browse dah tengok. So marilah kita sama-sama berlaku. Okay, I think we can end the session. Okay, terima kasih semua yang hadir pada sesi hari ini. Tapi sebab kalau yang hadir pada hari dan ataupun Puan Syah, so kalau ada apa-apa soalan, nanti bolehlah Puan Syah di Facebook ataupun email kan? Boleh-boleh. Alright, terima kasih banyak. Okay, thank you very much. Bye. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.